7 rumah di kawasan padat penduduk di Desa Cikru, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang ini hangus terbakar oleh kobaran api yang dengan cepat merembet. 6 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Namun akses jalan ke lokasi yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran sulit menjangkau titik api. Ditambah lagi tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat membesar. Dari keterangan warga, 7 unit rumah ini dihuni oleh 12 kepala keluarga. Dugaan sementara api bersumber dari korsleting listrik dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya karena sedang dirawat di rumah sakit. Kepanikan dan tangis histeris sempat terjadi di kawasan padat penduduk itu karena letak rumah warga saling berdekatan. Warga yang rumahnya terbakar langsung mengungsi ke masjid dan rumah tetangga. Warga pun turut serta membantu petugas untuk memadamkan api. Setelah 2 jam dilakukan penyemprotan air, kobaran api akhirnya padam. Itu kalau diduga itu kan posisi rumah udah kosong. Nah itu kemungkinan itu ada dari korsleting listrik, itu kemungkinan besarnya gitu. Kan bisa juga belum pasti ini dari korsleting listrik atau apa gitu. Karena semua yang di rumah itu maunya gak ada. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Akibat musibah kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sampai saat ini petugas pemadam kebakaran dan tim Inavis Polres masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti timbulnya percikan api yang menyebabkan kebakaran ini. Diki Guntara, Bandung TV.